anak-anak sini mengambil uang yang kita lempar gitu. Wow. Wow. Di sini bisa mandi sama joget. Halo guys, jadi hari ini kembali lagi bersama vlogku yang gak jelas ini ya. Oke, jadi hari ini aku sama teman-temanku tuh sama Okin sama Maja itu tuh mau ke Bali. Oke. Dan ini sudah sampai daerah Probolinggo ya. Pokoknya kita udah beberapa jam perjalanan gitu dari Surabaya, Sidoarjo gitu. Dan ini giliran si Maja nyetir, oke. Mending kita langsung aja nikmatin perjalanannya kayak gimana. Oke. Dan kayak gimana sih masalah di Balinya? Langsung aja segidat. Yuk. Jadi di sini tuh ada anak-anak gini mengambil uang yang kita lempar gitu ya. Mereka jago banget berenang dari semenjak lahir ya. Sepertinya semenjak lahir ya, Bro ya. Semenjak lahir berenang. HP. Buat nge-vlog. Jadi kita ini di sini sekarang di penyeberangan Banyuwangi ya. Ini bersama siapa ini? Mas siapa ini? Mas Rian sama? So? Ya gini. Oh, kalian masih pada sekolah atau gimana? Sekolah. Oh, coba nek antik toh. Sekolah. Coba nek anu tiba. Belum dikasih uang sekolah. Kelas berapa? Kelas 2 SMA. Serius? Kelas 2. Iya. Kelas 2. SMP. Ini kakak adik toh? Enggak. Kau mirip ngono iki. Yang mirip. Aku tahu nih gimana ceritanya kok bisa maksudnya suka gini renang terus ya kurang aja. Oh, maksudnya singkat man. Awal mulanya. Kebutuhan. Kebetulan libur sekolah. Waktu uang jajan. Sambil cari-cari uang jajan gitulah ya. Tapi biasanya kayak gitu banyak enggak pendapatnya? Ya tergantung Rame apa enggak ya? Apa enggak ya? Oke, makanya buat kalian tuh kalau nyebrang ke Bali gitu lewat Banyuwangi Slimano ini, kalian tuh kasih mereka kalau ada rezeki ya. Bakalan ketemu ya, anak-anak ini. Oke, habis ini teh. Aku ada 10.000-an 3 ya. Kita lihat guys. Yo. Siapa sing lambe abang siapa jenenge? Apa? Kau yang senang apa sih? Amin. Ntar ya Amin. Kok? Oke.
tak gawe Instagram aja, amin. Tak gawe story Instagram wae. Ayo ayo baju hitam. Ayo. Apa iki sih? Iki sih. Ayo baju hitam ayo. Wes. Ayo. Biyen aku nek taune nek yo nang warnet. Yo. Ayo. Wow. Oke guys, jadi hari ini kita udah di mana Kir? Kita udah di penyeberangan penyeberangan arah Gilimanuk dan ya kalian bisa lihat view-nya tuh keren banget di sini. Ini setelah menempuh perjalanan berapa jam kira-kira ini kita? Kita dari 8 jam. Dari Sidoarjo. Sidoarjo. Lihat mukaku. Burung atas banget deh, kesel kabeh. Jadi lah guys, ini aku nggak banyak ngevlog di sini karena jaga stamina juga, karena kecapean juga kan. Nanti kalau setelah udah sampai Bali, mending kita lanjut ngevlog. Oke, mantap. Ya udah, langsung aja nih kalian lihat view-nya kayak gimana. Di Bali dan bohong. Eh, di Bali nih tuh jalannya lihat. Jadi ini ada bule lewat tuh, bule. Oke, jadi hari ini kita mau kemana nih? Tujuannya. Ke villa ya. Jadi hari ini hari pertama kita tuh mau check in di villa. Oke, dan buat kalian yang mau datang ke villanya boleh, ini recommended banget. Tapi ini bukan endorse ya karena aku emang bayar di sini. Tapi kalau mau endorse boleh sih villa-villa lainnya. Oke, mending kita langsung aja menikmati perjalanan gimana sih Bali dan langsung aja menuju ke villa. Ntar kita review villanya, oke? Cus. Jadi ini kalian yang mau tahu villanya itu di daerah Seminyak ya, singgah villa Seminyak. Ini ada alamatnya di sini. Langsung aja kita. Ini aku pesennya yang 2 bedroom sih. Langsung aja kita cek. Yang pasti di sini ada kolam renang yang menyambut keindahan kaki, memanjakan kaki dan terus. Pasti sudah. Kamar di sini ada kamar. Tuh kan kotor, bau kok. Kamar 1 ya guys. Terus langsung aja kita cek. Ini kamar 2 nya di sini. Terus. Kamarnya seperti apa sih? Kalian jangan tabok sama gambar ini ya. Wah, kamarnya ini tinggi lah bro. Di sini bisa mandi sama joget. Jadi di sini tuh permalamnya tuh normalnya tuh 1.200 ya. 1.200 cuman aku dapat harga karena mungkin kenal sama manajernya gitu. Enak manajernya. Oke, langsung aja kita cek ruang bersamanya di mana sih? Not bad lah ya di sini. Yang pasti
santuy di sini, makan di sini. Ini masih ada barang-barang kita. Ini ada kulkas yang masih kulkas. Dapur saya buat masak-masak. Bruh. Ya, segitu aja gitu ya. Gimana sih keseruan kita di villa? Nanti lanjut renang lah. Hari ini langsung lanjut ya? Lanjut renang. Langsung lanjut ya. Oke. Coba aku sekarang mau wawancarai ini. Gimana ini? Lah, kok udah siap aja ini? Gerah, Bro. Gerah. Gerah ya. Gimana nih? Mungkin perasaannya? Renang langsung ya. Oke, langsung aja ya. Cus. Guys, terima kasih udah nonton. Jangan lupa kalian like, comment, share, and subscribe. Support channel ini sampai 100k. Oke, thank you.